Halo teman-teman semuanya, balik lagi ya bersama gua Dustin. Di video kali ini seperti yang kalian sudah lihat di judul dan juga thumbnail, gua pengen menggunakan 4 karakter sekaligus di OPBR nih teman-teman. Tentunya dengan menggunakan duo combo karakter ya, yaitu Kid Lau dan juga Aceng Yamato. Sebelum nonton lebih lanjut, pastikan dulu bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, klik tombol subscribe di bawah dan juga klik tombol like ya teman-teman. Karena banyak banget nih yang belum pada subscribe. Thank you semuanya yang udah mencet tombol subscribe. Subscribe itu gratis ya, jangan lupa klik tombol merah di bawah. Oke teman-teman, di sini langsung aja gue kasih lihat Aceng Yamato, salah satu attacker meta ya di era sekarang. Dia ini benar-benar char GG, cok. Tentunya enak banget anjir bawa Aceng Yamato. Nih, medalnya gue pasangin duo Luffy, Luffy King Kong Gun sama medalnya Luffy Aceng ya, udah boost 2 juga nih. Di sini skillnya bener-bener GG lah ya Aceng Yamato. Oke, terus 2 karakter lagi, Kid Lau. Kid Lau gue itu udah level 100 nih ya. Lihat, udah level max, udah boost 2 juga. Medalnya trio Luffy teman-teman, Luffy Wano, Luffy Red Rock sama medalnya Luffy Aceng. Nah, mungkin kalian bingung, nih gimana bang nanti supportnya? Kan kedua karakter ini elemennya berbeda, elemen biru sama elemen merah. Nih gue kasih lihat teman-teman. Jadi gue hanya fokus di satu elemen saja ya, yaitu elemen merah teman-teman. Nih full elemen merah. Kenapa? Karena di sini Aceng Yamato gue itu belum level 100 ya. Takutnya nanti kerupuk banget. Makanya gue fokusin di elemen merah aja nih. Oke, di sini si Kid Lau-nya support persenannya itu hanya dapat 137.1% doang ya teman-teman. Santuy aja, gue bisa manfaatin skill yang dimilikinya kok. Dia kan punya skill kebal nih, gampang kok teman-teman manfaatin momen timing. Nih skill satunya kebal, terus si Lau skill duanya kebal. Jadi santuy ya, nggak bakal gampang mati pasti. Nah kalau kalian mau ngelihat support tag-nya yang penuh, ada Defender, Paramecia, Captain, New World, sama Worst Generation ya. Oke, langsung aja di sini nggak usah lama-lama. Gua menuju dulu teman-teman ke dalam match-nya ya. Oke teman-teman, nice banget nih ya ketemu sama Kozuki Oden yang baru. Oke, lihat nih, best combo karakter OPBR paling mengerikan udah siap turun ya di stack Barati malam. Oke, gue make Yamato Aceng dulu ya teman-teman. Nanti kalau mati baru turun Lau Kid. Oke oke oke. Odin ngeri banget cowok. Wah anjir, udah level max. Yang nomor 1 ya, yang nomor 2 juga udah bintang 5. Ngeri banget nih Odin. Ketemu ya. Oke 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 oke. Ada 2 big mom juga. Let's go my team. Nih Odin bahaya banget nih, soalnya ada threat GG-nya ya di dalam bendera, nggak bisa mati teman-teman. Oke, gue ke bawah aja, temenin gue Kaido, temenin gue ayah, maju. Eh Kaidonya langsung loncat aja, ayo duel Den, nggak takut-takutnya. Aduh kena gue, anjir langsung mati dong, nggak ada kesempatan dah. Kampret, terlalu empuk cok Aceng Yamato gue. Oke 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 oke, balas dendam teman-teman. Nih bahaya nih Odin nih. Oke nice 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 nice, jangan takut. Oke ada gue di sini. Lu ngapain berubah? Sabar sabar sabar, bendera dulu Big Mom, bendera bendera, dapat dapat, nice. GG, jangan takut, antem aja nih Big Mom. Nice nice. Oke, Odin dulu kasih lock nih. Apalagi nih Big Mom, mau mati aja repot amat lagi. Sabar ya. Ah, maju Den. Maju. Pede lo gak bisa mati di dalam bendera ya. Nice. Buang, 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 buang. Aduh, kena lagi gua sama Big Mom. Anjir, hati-hati Luffy, hati-hati Luffy. Sabar ya, berubah dulu, berubah, berubah, berubah. Aduh, kena lagi gua seteruman. Hah, makan tuh. Oke sabar. Ha ha, ini gua gak ngeliat apa-apa main dah, serius.
asal mukul aja gue ya. Sabar teman-teman. Ini gue main asal mukul aja, co. Oke, mati sama gue. Tinggal Odin nih yang gak mati-mati. Ah, mau ngambil bendera lagi nih bocah, enak banget. Ayo pancing dulu, keluar pancing. Ayo lo, ayo lo, ayo lo. Anjir, udah keluar bendera dia padahal. Keluar bendera dia. Aduh, masih dalam bendera kah? Ayo Din, lock gue Din. Sini Din. Aduh, si Odin ini gak mau keluar bendera dah. Dia pikir gue bakal diemin dia. Kocak lo Din. Sabar, sabar, sabar. Ayo keluar bendera dong. Lihat teman-teman, seberapa GG nih ya. Aduh, dua Odin, satu aja udah merepotkan. Ayo keluar sini. Ikut gua nah, satu keluar nih. Mati dia. Odin gak ada obat. Sabar. Gua ratain lu, maju sini. Aduh, belum mati lagi ya, kena nih. Oke, lihat teman-teman, Odin gua ratain ya. Aduh, Zoro lagi yang pala batu. Awas. Sabar, berubah dulu. Ah, udah pas batu skill satu gua tuh. Gue harus ngambil bendera lagi nih, kalau nggak bahaya teman-teman. HP gue nge-frame lagi, nice, mati ya. Nggak jadi masalah, Kozuki Oden yang baru, gue libas. Main ngelek-ngelek padahal ini, bos. Main ngelek-ngelek ini padahal, bos. Oke, okay. Nice game nggak sih? Lihat ini teman-teman, combo maut Aceng Yamato dan juga Lau Kin. Dapat MPP. Gua main dengan sinyal satu batang ya. Lihat, ngekill 4 orang, capture 2 bendera. Kalian tadi nggak ngeliat Kozuki Oden, gua kill dua-duanya. Padahal udah level max nih ya. Terus yang satu juga udah bintang 5, masih bisa gua atasin. Walaupun tadi gua mati sekali ya. Oke teman-teman, mantap banget lah ya match yang pertama nih. Gokil parah. Nice juga ketemu sama Odin. Oke, di sini langsung aja gue lanjut lagi aja, nggak usah lama-lama. Gue menuju dulu ke match yang selanjutnya. Oke, match yang kedua masih di stack yang sama ya teman-teman. Ketemu lagi nih sama Kozuki Odin yang baru. Wah, ternyata rame juga, cok. Wah, ternyata rame juga ya yang punya Odin nih teman-teman. Apakah cuman gua ya satu-satunya yang gak hoki gacha? Anjir, kemarin gua gak dapet gacha Odin. Kenapa orang-orang pada dapet ya gacha ya? Ampas anjir, gua gacha kemarin teman-teman. Oke, fokus lagi aja. Gua pakai Aceng Yamato dulu nih ya, kayak tadi. Kita lihat kali ini Odinnya udah bintang 5, nice banget. Kita emot-emotin. Ini Odin bener-bener GG ya. Nggak bisa mati anjir di dalam bendera, cok. Paling nggak ngotak itu, serius dah. Kalau yang bawa Odinnya itu ngerti, tenang, ya udah ngenduk aja di bendera teman-teman. Nggak usah keluar-keluar, nggak bakal mati, cok. Yang paling GG nggak cuma di bendera dia ya, tapi di bendera, pokoknya semua bendera dah, dia bisa bertahan teman-teman. Itu kan gokil banget anjir jatuhnya, cok. Oke, ayo kalau mau duel sini rame-rame. Ngapain berdua? Kok Odinnya gak kena sih skill 2 gue? Curang anjir, malah gue yang mati. Garing. Aduh, nice nice. Delay nih teman-teman. Kenapa tadi skill 2 gue gak kena pas gue lepas? Anjir anjir. Eh, ngapain gue nungguin? Oke oke, sorry, lupa. Lupa teman-teman. Ngapain gue nungguin Aceng Yamato lagi? Langsung gas aja lah. Kebiasaan main satu karakter ya, sorry-sorry. Kebiasaan main satu karakter teman-teman. Slow Luffy gue buang, maju lu sini berdua. Ayo. Ya anjir, bisa di-dodge dong sama Albert. Sabar lu ber, iya ber, sabar lu ber. Pada sok keras amat. Seruduk kuda, seruduk kuda. Awas. Oke, okay. Aduh anjir, skill satu gue ke-cancel, cok. Awas diinjak. Nice. Oke, dapet gak nih bendera nih? Aduh, langsung diinjek daging. Ambil lo, nice. Sabar, mati dia, nice. Aduh, delay cok, mainnya cok, ngabung gue. Delay ya teman-teman ya, ngerasa gue. Ngapain lo? Aduh, main kayak begini kurang enak sebenarnya. Sabar lo, sabar, sabar, sabar. Ada kit di sini, bantuan datang. Oke, sabar lo, nih antem lo nih, Albert nih, nice.
Bendera ambil dulu gak sih? Bendera. Oke, nice team. Main nge-lag gak jadi masalah dah. Yang penting timnya GG ya. Yang penting di cover sama tim. Jaringan gue satu batang loh. Aneh banget cowo main kayak begini. Ada gak sih yang main OPBR kayak begini kayak gue nih? Main nge-lag aja gak jadi masalah teman-teman. Coba komen di bawah. Gue hampir setiap hari cowo akhir-akhir ini main kayak begini ya. Aduh gak kenal lagi skill gue. Antem dulu. Nah bendera. Gue yang ambil slow. Slow aja, ada yang datang, hati-hati. Sabar. Jaga bendera dulu. Hati-hati Uta, jangan takut. Ayo lu, baru berubah langsung gua samperin. Dia juga perlindungan diri ya. Oke. Ini gak terlalu keras kit law gua karena apa? Ya support teman-teman. Aduh di bajrangan gua ya, bisa ente nih cok. Jangan takut. Nice, Lupinya turun, gua ambil alih lagi lah. Oke, mantap. Tinggal hantem Luffy enggak sih? Ayo lu Luffy. Masih ada gue di sini. Ayo lu Luffy. Oke, nice game lah ya, teman-teman. Emang paling juara parah anjir combo make Aceng Yamato sama Kid Lau. Oke, ini gue kurang maksimal tampilnya ya karena nge-lag, cok, delay mainnya. Paling bawah lagi gue kampret banget. Seenggaknya gue masih berkontribusi ya. Oke, mantap banget. Kozuki Oden nggak jadi masalah teman-teman. Ada yang bawa. Ini padahal lumayan keras nih tim lawan nih. Tapi di sini gue lihat belum ketemu sama WB gue nih main ya teman-teman. Semoga aja di next game ada yang bawa WB dan juga Oden lagi. Oke, langsung aja di sini gue gaskan lagi aja. Gua menuju dulu ke next gamenya lagi. Let's go. Tetap gaskan aja ya. Ini ada yang bawa Luffy juga kok di tim lawan. Sama Aceng Yamato ada yang bawa juga. Oke, ingat ini konten 4 karakter ya. Bukan konten nargetin ketemu Oden. Bukan. Tadi udah ketemu ini kan match pertama sama match kedua, teman-teman. Oke. Gua salah satu orang yang paling beruntung ya punya Kid Lau sama Aceng Yamato, teman-teman. Enak banget anjir serasa bawa 4 karakter bener-bener, cok. Walaupun gantinya agak ngebuang waktu ya. Kan harus mati dulu, terus jalan dulu dari base. Oke, fokus lagi teman-teman. Langsung aja gak sih samperin cok? Langsung aja gak sih? Samperin cok. Kena dia. Abis nyambut temen gue, langsung gue sambut. Ya, bajrangannya gak guna. Sabar anjir. Oke, ngapain lagi nih nginjek. Aduh. Mati dong gue. Nice. Diselamatin gue jatohnya. Halo Aceng. Sama-sama nge-skill kita. Lala. What? No. Wah anjir. Ya gak jelas banget anjir. Oke teman-teman, gue sudah masuk kembali di dalam matchnya nih ya. Oke, ketemu WB sama Oden. Please. Jangan AFK lagi cok. Gue gak mau anjir kehitung AFK lagi ya. Ini gimana juga ya? Siapa yang harus gue salahin teman-teman? Kocak anjir WIP gue. Oke. Fokus. Please. Sinyal. Ayo dong, bantu gue dong. Jangan malah bikin kendala, cok. Lihat tim lawan, teman-teman. Keras-keras ya. Odennya, wow, udah bintang 5. Ini ketemunya mantep banget nih dari tadi ya. Karakter-karakter tim lawan, cok. Menantang semua, anjir. Itu tadi match yang ketiga. Harusnya bisa gue menangin. Serius, gak bohong gue. Ini cuma satu batang lagi rawan banget, cok. AFK, aduh. Halo apaan lagi gua? Halo. Nyambut siapa gua? Sabar. Hey. Aduh, Oden di one shot gua. Terlalu empuk Aceng Yamato gua. Terlalu empuk bener-bener, cok. Belum level 100 sih ya, wajar aja teman-teman. Oke, nice mati Odennya. Oke Aceng, nice. Ambil bendera. Hantem Zoro. Oke, ini nyawa terakhirnya. Santuy aja. Ayo, kalau mau ngelawan gue Zoro. Mati dia. Ke atas dulu gak sih? Lawan Luffy mah bahaya, cok. Tengah. Siapa sih nih di tengah, cok? Sabar. Bendera utama mah gampang ya diambilnya. Tengah dulu nih.
agak jauh soalnya. Aduh, WB lagi, aduh, dibantu lagi sama Acing Yamato. Nah, aneh banget. Ah, gak jelas main kayak begini, udahlah. Oke, teman-teman, di sini gue pengen coba lanjut lagi nih ya. Jadi by the way, ini udah jeda beberapa jam setelah tadi gue AFK. Sekarang juga udah ganti season, teman-teman. Nah, di sini gue pengen mencoba item terbaru ya. Barusan gue udah sempat main, teman-teman, sekali. Kalah, anjir. Gak apa-apa, itu hitungannya percobaan ya. Ternyata sinyal gue udah membaik nih. Kayaknya gak bakal AFK co main sekarang. Oke, gue bakal coba item baru. Nice, Yamato S. Equip medal. Bisa make 3 medal. Let's go. Juara parah gak sih? Gue set dulu nih, teman-teman. Oke, Acing Yamato. Sabar ya. Medal yang cocok mana ya? Buat si Acing Yamato nih, bos. Oke, ini dia, teman-teman. Nice, bisa pakai 3 medal. Jadi, fungsi item yang dikasih Bandai nih, 3 biji, teman-teman, ngebuat karakter yang belum level max jadi bisa langsung level 100 ya. Jadi, layak untuk dibawa dah ke liga. Ini langsung aja nih, gue coba ya. Oke, fokus ke gameplay ya. Juara parah Acing Yamato gue nih, bos. Udah level 100. Let's go. Oke, mantap. Let's go, teman-teman. Nih lawannya ada 3 Luffy Gear Pipe ya. Nih, seberapa kuat Acing Yamato nih kalau udah level 100 nih. Kalian lihat nih, teman-teman. Oke, gue gak mungkin jadi Samsa kali ini. Ngapain bajrangan begitu? Sorry, bendera. Sabar. Perlindungan diri dulu gak sih? Mana? Luffy's dead. Sabar. Luffy! Anjir, skarp banget ya tuh. Hati-hati Zoro. Awas Zoro, udah gue bilang hati-hati. Oke. Pada ngapain sih di sini? Mau gue rata. Aduh, sikit ini pala batu antem. Mati gue. Oke. Seenggaknya gak kerupuk banget ya. Nice Zoro, bendera WB. Aduh, sia-sia aja anjir skill gue. Aduh, sabar lu. Bajrang kan gak bisa habis dah. Sabar ya teman-teman ya, ada sengset juga nih. Ngapain lu teleportin gua? Gua one shot lu. Damage-nya gila parah gak sih Acing Yamato? Jangan macam-macam ya. Damage gila nih, bos. Hantam. Aduh, gua pengen pakai skill 2. Ah, kena. Lihat seberapa OP nih, bos. Aduh, gua bilang jangan macam-macam. Acing Yamato kalau udah level max enggak ada obat ya. Lihat nih teman-teman, enggak bisa mati gua. Ngapain lo? Maju sini. Maju. Hah? Anjir, gak kenapa gimana itu? Oke, antem. Slow aja. OP parah anjir Acing Yamato. Wah, jadi pengen gue tukerin semua nih gold fragment yang ada, teman-teman. Gak ada obat anjir. Sabar. Hah? Apa lu Zoro? Ah, mati gue. Terlalu nafsu ya. Padahal gue udah sempet jaga jarak itu. Aduh, terlalu pede gue. Nice WB, kapran benderanya. Eh, langsung pake lah. Ngapain nunggu? Lupa lagi gue. Jaga bendera my team, jaga bendera. Sabar. Mati lagi temen gue. Untung aja gue ngeliat map. Sorry, gue ganggu. Ayo dong. Ha, sempet kena. Anjir, sisa insert ini. Lama sebasan maut. Kemo. Ada gua di sini. Ngapain saya ngesret? Sabar. Ini udah unggul nih ya, teman-teman. Lihat ini, anjir. Nih saya ngesret pala batu juga nih. Awas Zoro. Nice, GG. Oke, ini udah pick win gak sih? Oke, Luffy mau ngapain? Ya, paling juga bajrangan ke sini. Ya, elah. Keganggu ya. Let's go. Juara parah. Wah, makin bahaya lagi nih. Lihat teman-teman. Kalau keempat karakter ini udah level 100, makin gila lagi anjir.
nggak ada obat ya. Gue bawa yang masih bintang 5 aja udah lumayan banget. Lumayan jadi samsak maksudnya. Nih sekarang udah level 100, terbukti ya Aceng Yamato juara parah banget teman-teman. Tadi Laukit mah cuman pengisi doang itu. Oke, nice game lah ya. Udah gak nge-lag juga nih mainnya. Jadi gue gak marah-marah lagi teman-teman, gak kecewa gue. Oke, apakah gue harus lanjut sekali lagi nih main? Kayaknya seru dah. Oke teman-teman, gue bakal gaskan sekali lagi aja ya main. Di sini langsung aja gue menuju dulu ke next gamenya lagi. Oke, gue sudah berada di dalam matchnya lagi nih teman-teman. Lah, kok bintang 5 lagi cu? Oh, harus di use lagi kah? Ya elah, bintang 5 lagi teman-teman. Gue lupa use lagi ya. Gue kira otomatis sampai habis sendiri. Oh harus di set lagi. Oke oke oke, gak apa-apa dah. Aceng Yamato gue gak level max lagi teman-teman. Oke oke oke, lupa ngecek gue. Langsung gas aja ya, lanjut lagi main tadi. Ngapain sih Big Mom? Aduh kalau udah level 100 juara parah nih kalau udah level max. Aduh, Big Mom-nya samsak, samsak. Rasakan ini, mati dia. Anjir, bapak gue sendiri pala batu juga ya. Oke, siap-siap jar. Siap-siap lu ya, kena hantam. Lihat bintang 5 aja juara parah, anjir. Oke. Emang paling gokil ya make Aceng Yamato sama Laukit, teman-teman. Empat karakter sekaligus cok. Ngapain lo nunggu-nunggu? Kalau main mah jangan tanggung-tanggung, serang-serang. Oke anjir, disembur gua sama si Kade loncat. Ayo lo. Hey, hey, templokan maut. Kena anak sendiri. Ha, kena top. Jangan batu lo anjir, damage gila gua. Mau lari kemana lo? Sabar, sabar, sabar. Wah dapet dia cok, bendera cok. Dibuang gua teman-teman. Ayo lo. Ha. Anjir. Sabar lo, sabar lo, sabar lo. Ini Kaido pala batu udah gue liat-liat dah. Sini ayo berani kalau ngelawan gua, ayo. Ah, udah gak ada dodge. Is dead lo. Big Mom-nya mana? Ya, tadi perasaan ada Big Mom dah. Takut dia teman-teman mau ngelawan gua lagi. Turun kah Big Mom? Nih gua by the way jadi penguasa daerah atas ya. Ada yang naik lagi nih, siapa nih? Oh iya kali ini kenapa nggak ada yang ini ya? Kenapa nggak ada yang bawa Odin sama WB ya? Wah kacau nih. Kenapa nggak ada yang bawa WB sama Odin ya teman-teman ya? Padahal kan ada item yang dikasih bandai cok, yang masih belum level max. Juara itu. Ngapain sih? Rojali, Rojali. Oke kita ambil alih 5-0. Kenapa sepi nih yang bawa WB sama Odin nih? Wah kasus, kasus. Harusnya rame dong. Ngapain? Kocak. Udah nakut-nakutin gak kena. Bikin malu, bikin malu. Hati-hati Nami. Untung aja. Lama injak, injak, injak. Anjir kena juga gue. Epic comeback kah? Epic comeback kah? Bendera cu, bendera cu. No, 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 no. Ambil Lupi, paksain Lupi. Tukeran aja. Ya Lupinya ngapain sih? Bendera aja kocak. Wah ente nih Pix. Ya elah, udah menang jadi kalah kah? Oke teman-teman, enggak, masih bisa ya ini ya. Oke nice game. Enggak keburu yang atas. Oke ini kesalahan gue sih ya kalau kalah. Bendera atas gue tinggal anjir, turun. Untung tetap menang teman-teman. Oke mantap banget lah ya. Kalau main gak nge-lag mah, gue libas anjir, santuy aja teman-teman. Kalau kalian ngeliat gua main di liga ngablu gitu gerakannya, rotasinya, gameplaynya, itu gua mainnya pasti udah nggak bener, cok. Yang pertama sinyal pasti ya, teman-teman ya. Kalau enggak ya udah AFK hitungannya tuh. Kan kalau AFK mau nggak mau bot yang gerakin. Sinyal nih anjir akhir-akhir ini gua kendalanya. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sampai di sini dulu aja konten gameplay menggunakan 4 karakter sekaligus ya. Semoga kalian terhibur teman-teman dengan konten gua. Ditunggu next video dari gua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.